Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-73, Polres Ternate laksanakan kegiatan bakti religi, yaitu bersih-bersih Kedaton Kesultanan Ternate, bertempat di halaman Kedaton Kesultanan Ternate, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Ternate AKBP Azari Juanda, Dadim 1501 Ternate Albar Letkol Kalf Bambang Sugiyarto, Wakapolres Ternate Kompol Jupri Dukumalomo, serta beberapa pejabat lainnya. Peserta apel yang turut hadir berjumlah sekitar 120 orang. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolres Ternate selaku pimpinan apel menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta atas kehadirannya di Kedaton Kesultanan Ternate. Arahan selesai, dilanjutkan dengan pembagian tugas yang dibagi menjadi 4 zona untuk melaksanakan bersih-bersih di Kedaton Kesultanan Ternate dan sekitarnya. Dari Ternate Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.